Halatko. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimin Finland. Video kali ini kita masih di area Kesämökki atau rumah musim panas orang Finlandia. Jadi video sebelumnya kita sudah home tour, juga ngikutin aku bersih-bersih, juga ada suamiku yang lagi ngaret, dan ada juga saat kita panen buah stroberi liar. Tapi di video kali ini aku bakalan nunjukin ke teman-teman buah-buahan liar apa aja yang tumbuh dan bisa kita panen di sekitaran Möki atau rumah musim panas orang Finlandia ini. Jadi ini aku jalan di tengah hutan, terus tanahnya itu kayak empuk-empuk gitu loh. Jadi kayak berasa masuk ke dalam tanah gitu kalau jalan. Makanya kita pakai sepatu ya, nggak pakai sendal karena bakalan sakit semua itu telapak kaki kalau pakai sendal. Kayak empuk banget ya. Kita lucu. Soft gitu loh. Point. Sini ada beberapa macam berries ya. Kayak gini nih. Yang ini namanya poluka. Kalau yang ini yang blueberry ini sudah mulai matang. Kita petik aja, tapi ini belum benar-benar matang sebenarnya. Lumayan banyak. Ini. Itu sebenarnya banyak ya. Ini gede-gede nih. Ini juga. Ini nih. Nilo. Jadi mereka di summer cottage. Halat kok. Nam-nam. Jadi yang di situ itu kayak lahan pertanian okra gitu. Meniko sisan. Iskansi ya lah sisa lah. Menesu ya maniotakin. Jadi ini alat untuk memotong macam-macam ya. Ini udah dibersihin ya. Di sini ada
tanaman puoluka, ini ada mustika atau blueberry. Nih lo takut sama ini, banyak banget blueberry-nya. No. Blueberry. Tuh kan nyamuknya banyak banget. Moy. Nah, tuh kan sinkalo sana plus omnex. Nah. Nih lo. Nih yo ih ha vela. Eh, ini pitta vela di. Siapa yang mampu? Iyo, atau mam. Fly? Apa namanya fly? Nyamuk, nyamuk. Lalat. But this is, kamu mampu pasti. Banyak musik. Iya, ini gede nih. Wuh, jatuh. So much because we failing these trees, they get more power from mustika also to grow. So next year here we see so much. Jadi ini masih ada blueberry-nya. Tuh kan? Ini juga banyak banget. Kayak gini nih, banyak banget kan? Nila ela tulami elamina sini kulta sun waralista. Ini ada kayak strawberry liar gitu. Nah, itu kan Nila lagi makan. Ini banyak banget. Jadi semua strawberry. Ini masih ada yang berbunga ini. Ini kecil banget. Aduh. Ini banyak banget nih. Hey, look how big this is. Mm-hmm. Comparing to us like this. Mm. Ini banyak banget. Oops. Nilo. Nilo. Nih lo. Kenapa ni? Kembang, kembang. Nih lo. Nam. Tuh, ada strawberry. Ini ada kembang. Ini ada kembang lagi. Nam. Jadi ini semua buah-buahan yang Nilo makan. Ampun. Nilo. Nilo, kamu ngapain? Ya ampun. Anak siapa sih ini? Di bawahmu itu loh, Nak. Itu. Jangan diinjek-injek. Jadi ini banyak banget ya, kecil-kecil tapi segini doang. Kan. Ini biar Nilo aja yang panen. Ups.
Jadi kita di sini blueberry. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang panen buah-buahan liar di sekitar Moki. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Ini lagi.